Property People, balik lagi di program Lihat Properti di channel YouTube Roma 21 bersama saya Fabino. Kali ini kita berada di Villa Bogor Indah 6. Ini perumahan yang lokasinya strategis banget, bisa diakses dari 4 jalan tol nih. Pertama, jalan tol Bogor Outer Ring Road. Yang kedua, tol sirkuit Sentul. Yang ketiga, tol Cibinong. Yang keempat, Jagorawi. Nah, ini adalah area carportnya. Dengan lebar 7 meter di muka, ini tuh untuk carport bisa nampung hingga 2 mobil. Ya. Selain itu, di area halaman depan itu juga ada lahan untuk taman nih. Ya kan? Jadi untuk orang yang memang hobinya tentang horis gitu kan, bisa mengaplikasikan hobinya di sini. Itu dia. Sekarang kita lihat untuk bagian pintu. Seperti pada rumah modern umumnya, tipe Gladiolus di Villa Bogor Indah 6 ini sudah dilengkapi dengan smart lock nih. Lalu di dalam unitnya kita bisa lihat untuk area di bawahnya ini cukup luas. Dan juga sirkulasi cahayanya kalau kita perhatiin nih benar-benar diperhatikan dengan baik. Itu kita bisa lihat untuk jendelanya sendiri cukup tinggi ya. Ini kalau kita perhatikan kemungkinan ukurannya sekitar 2 meter untuk tingginya. Jadi cahayanya untuk masuk ke ruangan itu cukup baik di ruang tamunya atau di living roomnya. Nah, di bagian bawah ini dilengkapi sama pertama kamar tambahan nih. Ukurannya kurang lebih 3x3. Jendelanya juga ada, lagi-lagi ada jendelanya tiap kamar. Itu. Nah, jadi selain sirkulasi cahayanya yang baik, sirkulasi udaranya juga baik. Untuk kamar mandi di bawah di sebelah sini, kita udah lihat. Di belakang juga terdapat halaman nih. Backyardnya cukup luas. Untuk sink di sebelah sini, itu. Nah, sekarang kita coba lihat di lantai atasnya. Nah, kita lihat ke lantai atas. Oke, Property People. Sekarang kita ada di lantai 2, tipe Gladiolus, Villa Bogor Indah 6. Di lantai 2 ini ada apa aja? Yang pertama, itu ada kamar mandi utamanya nih, di lantai atas. Di sini, ya kan, udah dilengkapi dengan, apa namanya, toilet duduk, lalu shower, dan kamar tambahan juga. Ini. Jadi kita udah lihat ada dua kamar nih ya, yang pertama di bawah, yang kedua di atas. Nah, lalu kita juga sampai nih di kamar utama. Nah, ini kamar utamanya. Tuh, untuk di kamar utama terdapat sliding door. Jadi yang tadi seperti saya bilang, lagi-lagi di Villa Bogor Indah 6 ini memperhitungkan banget nih untuk sirkulasi udara ataupun sirkulasi cahayanya. Untuk kamar mandi utamanya di sebelah sini, di dalam kamar utama. Bisa kita lihat? Oke. Oh iya, ada satu lagi nih yang saya lupa. Sebentar. Untuk orang-orang yang minimalis, terdapat sebuah ruang yang bisa dimanfaatkan untuk wardrobe nih biasanya. Di area ini kalau kita kasih interior untuk wardrobe, ini bisa untuk pertama itu adalah lemari buku ataupun lemari TV. Jadi untuk menambah nyamannya kita di dalam hunian ini. Itu dia. Nah, Property People, pasti pada nanya-nanya nih, berapa sih harga rumah kece tipe 2 lantai di Villa Bogor Indah 6 ini? Ya, ternyata itu cuma ngabisin uang 25 juta udah all in. Udah termasuk biaya BPHTB, AJB, biaya akad, dan lain-lain. Oke, Property People, sekarang kita lihat fasilitas apa aja nih yang ada di Villa Bogor Indah 6 ini. Yang pertama tuh taman. Jadi tinggal di sini, kita lihat taman itu asri banget. Cocok banget buat kita rekreasi yang murah meriah tentunya ya, bareng keluarga. Anak bisa main di sini dengan tenang, dengan riang.
Nah, Property People, sekarang kita lagi ada di salah satu fasilitasnya Villa Bogor Indah 6, yaitu kolam renang. Seperti yang kita bisa lihat, kita sekarang ada di kolam renang yang tematik nih, cocok banget buat rekreasi keluarga. Nah, ini kolam renang anak tematik ya, kedalamannya cukup lah buat anak usia 3 tahun sampai 5 tahun bisa main di sini. Untuk kolam dewasanya bisa kita lihat di sini dengan kedalaman juga yang biasa ya, bisa siapapun berenang di sini gitu, orang dewasa ataupun anak remaja itu. Nah, sekarang saya ajak Property People ke fitness centernya. Selain kolam renang, Villa Bogor Indah 6 ini juga dilengkapi dengan fasilitas fitness center. Kita bisa lihat fasilitas fitness centernya cukup lengkap ya, peralatannya ada barbel, ada, kita bisa lihat ini treadmill. Jadi untuk penghuni yang tinggal di sini bisa menjaga kebugarannya setiap saat.